Untuk periode kedua nanti insya Allah akan menjadi 60-40%. Artinya konservasi yang akan kami tingkatkan, kami menyadari sepenuhnya bahwa Pelestari Burung Indonesia adalah NGO, LSM, bukan underbo pemerintah, sehingga kami menstarakan diri dan insya Allah kami akan MOU dengan yang berkepentingan. Artinya di tingkat pusat akan kita adakan MOU dengan kementerian, kemudian di tingkat provinsi dengan kepala daerah atau yang diwakilkan, kemudian di tingkat kabupaten pun sama seperti itu. Artinya kami konsentrasi terkait dengan konservasi. Lomba tetap jalan terus, artinya memperkenalkan produk-produk pelestarian satwa, hasil produk yang kita bina selama ini, mari kita tampilkan di event lomba yang insya Allah dalam periodisasi 2018-2023 nanti akan banyak inovasi yang akan kita munculkan terkait dengan lomba burung. Baik. Baik,
segera pencat, segera dapat masuk di sekitaran lapangan A. Kemudian untuk boleh pasirin, mari tatapil segera merapat di sekitar lapangan B. Jadi untuk teman-teman yang parkir jauh di sana, boleh pasirin, mari tatapil lapangan B. Kemudian 47 C1, 43 C2, 08 C3. Selamat dan sukses, bisa diberikan untuk selamat kader.